Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Jero Gede Komang Swastika dan istrinya Dewi Ratna, serta kakak kandungnya masuk dalam daftar pencarian orang polisi. Mereka juga ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan 31 paket sabu seberat 22,5 gram dan satu pucuk senjata api. Sebelumnya, Jero Gede Komang Swastika bersama istrinya kabur melalui jendela belakang saat Polresta Denpasar menggerebek rumah Wakil Ketua DPRD ini di Jalan Pulau Batanta, Denpasar, Bali, Jumat lalu. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga menangkap 6 orang pengedar sabu.